Eits, sebelum kita mulai videonya, langkah baiknya kalian subscribe channel YouTube Nisa Milenia, like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di @nisamilenia atau klik linknya di deskripsi. Dan ayo kita mulai videonya. Link penurutannya itu udah ada di deskripsi. Nah, setelah itu kalian pencet phishing link. Setelah visit link, kalian tunggu beberapa detik sampai bisa ke download, guys. Nah, kalian blokir aja yang itu karena itu nge-spam iklan, guys. Terus kalian klik. Nah, di sini ada tombol warna hijau. Nah, kalian tinggal klik aja tombol warna hijaunya. Setelah itu kalian okekan karena buat ya ngedownloadnya. Gimana dong kalau nggak diokekan? Ngegas. Dan tunggu sampai penelotannya tuh selesai. Setelah itu kalian pasang. Tap-tap itu adalah seperti aplikasi Play Store, tapi ini versi Cinanya, guys. Seperti itu. Kan kalau di Cina tuh Play Store itu nggak bisa dipakai ya. Jadi penggantinya yaitu tap-tap. Nah, setelah itu kalian buka aplikasi tap-tapnya setelah game for searching ya, game for Peach. Nah, setelah itu kalian install deh. Kalian izinkan, kalau misalnya kalian gak bisa diizinkan melalui aplikasinya tersebut, kalian bisa pergi ke pengaturan sesuai dengan pengaturan masing-masing. Berhubung saya memakai HP Vivo, jadi pengaturannya seperti ini, guys. Kalian pergi ke aplikasi lain, terus aplikasi terpasang, terus cari deh tap-tapnya seperti itu. Tap-tap, 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 pokoknya gitulah, guys, ya. Tap-tap, mungkin kalian izin-izinkan semua kamera penyimpanan dan mikrofonnya seperti itu. Terus kalian download deh. Nah, di sini tuh kalian bisa daftar atau masuk melalui dua WeChat sama QQ. Kalau QQ itu khusus buat orang Cina, guys, sebab kalian harus memasukkan nomor HP, Cina, terus bahasanya juga bahasa Cina, dan saya tidak tahu. Terus kalau misalnya ke WeChat, kalian tuh harus men-screen atau ada kode QR. Nah, kalian tuh dipoto terus nanti masuk deh. Kalian bisa memainkan ini. Kekurangannya tuh satu itu doang, guys. Itu susah banget buat masuknya, dan sebab di sini tuh nggak ada bahasa buat Indonesianya, guys. Apalagi Inggris, ini tuh khusus buat Cina. Kenapa sih PUBG bisa ganti seperti ini? Gosipnya, gosip nggak tuh. Katanya di Cina itu kan peraturannya tuh ketat ya, guys. Nah, ketat itu membuat Tencent itu diblokir atau gimana, pokoknya si Tencent itu nggak bisa di Cina itu ya, game Tencent di Cina itu nggak bisa ini, nggak bisa membeli uci. Kita bisa bermain di PUBG server Cina, tapi kita tidak bisa membeli uci gitu, guys, sebab yang peraturan di Cina itu ketat, nggak sama sekali, nggak gampang sama sekali kayak di Indonesia gitu, guys. Mohon maaf kalau misalnya bahasa saya pabelit sebab saya tuh langsung teks record langsung brak gitu. Nah, terus tuh di sini tuh yang kerennya lagi di sini tuh kayak PUBG PC, jadi PUBG PC rasa mobile gitu. Gimana sih mobile? Aduh, sorry guys. Jadi mobile rasa PUBG gitu, PUBG PC gitu. Mobile rasa PUBG PC. Kenapa? Di sini tuh ada kaca, guys. Kaca, terus yang berbeda dari PUBG yang sebelumnya gitu ya, ada kaca. Terus di sini tuh animasinya tuh dadah, jadi kayak orang dadah gitu. Kalau misalnya kita mati terus dadah gitu. Kalau misalnya di PUBG sebelumnya, yang PUBG itu langsung keluar asap kan ya, nggak pamit dulu, nggak ada sopan santunnya, nggak friendly banget gitu ya. Nah, kalau di sini tuh friendly banget gitu, guys. Jadi ya gitu. Terus di sini juga
kalau kita kalian lihat kan di gameplay pertama, ketika kita berada di pesawat itu kita dikawal sama pesawat jet gitu yang dua, terus ada pesawat jet yang lain gitu kan, bagus kan. Nah terus di sini juga apa ya, grafiknya tuh bisa ultra HD guys, mantap kan. Nah ini tuh saya pakai settingan ultra HD guys. Nah seperti itu, ini tuh kalian kalau misalnya mau memainkan game ini itu susah-susah gampang, karena itu bisa kalian utak-atik sendirilah gimana masuknya, karena di sini tuh nggak bisa bahasa Cina guys, dan saya tuh nge-translate bahasanya ke Indonesia melalui Google Translate gitu guys. Kamu juga harus pakai Google Translate gitu, dan berhubung saya ada nomor Cinanya, jadi saya bisa masuk ke QQ gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian punya nomor Cina atau nomor-nomor yang lain, sebab saya searching di Indonesia tuh di QQ itu nggak ada, tapi entahlah ya, nanti tuh ada pilihan gitu. Nah kalian bisa cek aja daftar di QQ atau di WeChat. Kalau kalian di WeChat, mendingan kalian pinjem HP yang lain, teman atau saudara apa kek, supaya bisa motoin gitu guys, motoin ke kode QR-nya gitu guys ya. Kalau kalian pengen download, linknya ada di deskripsi, dan cara downloadnya juga ada di deskripsi juga, kali bisi kalian itu kurang paham dari video ini gitu guys. Ini kayak PUBG gitu ya guys, emang PUBG sih, tapi agak beda dikit lah, dari mulai ada kaca, terus ada animasi baru, terus pesawatnya udah berubah, segala rupanya udah berubah, mantap kan, mantul banget guys. Mantul, sangat. Tapi ini untuk Cina doang sih, belum dipasarkan secara global, jadi masih bingung dengan bahasanya, dan itu adalah kekurangannya, nggak ngerti sama sekali sama bahasa Cinanya guys. Kalian mengerti? Aku pun tidak mengerti. Tapi kalau misalnya kalian ada keturunan Cina, pasti ya kalian sedikit-sedikit tahu lah ya. Tapi entahlah ya. Tapi ini keren banget, dan sayangnya itu kapasitasnya tuh 2 giga guys. Itu gimana yang ngapain HP kentang? Wow. Ini nggak recommended yang HP kentang guys, karena ini 2 giga RAM. Bayangkan 2 giga RAM, terus nanti ditambah lagi dengan updatean selanjutnya ya guys. Dan oh my god, terus belum lagi daftarnya itu sangat ribet gitu ya, apalagi orang Indonesia gitu kan. Indonesia sama Cina itu kan beda developer, beda jaringan gitu, beda server kan, itu beda banget gitu. Apalagi kita kan nggak punya aplikasi QQ, terus belum tentu orang mempunyai WeChat gitu kan. Ini adalah kekurangannya. Apakah Tencent akan melirisnya secara global? Dan di Play Store itu saya nggak tahu ada atau nggak ada ini. Sebab di sini hanya ada di Play Store Cina, di tab. Kalau kenapa di Play Store di Cina itu nggak ada? Karena Cina itu melarang adanya Amerika gitu. Jadi aplikasi yang berbaur Amerika itu nggak diizinin gitu. Karena ya, I don't know gitu. Mungkin antara perang atau gimana? nggak tahu saya ya. Seperti itu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan see you the next video. Bye bye. Nanti tak aku kasih game-game yang lainnya ya guys. Tapi ini sekedar info bahwa PUBG ganti nama doang guys. Keren kan? Keren. Mantul.